sumber baru. Cabai, lada. Lada. Cabai tu lada. Begini, sedikit yang ini dan lagi limau-limau. Assalamualaikum dan salam sejahtera coy, bersama saya lagi Bara Imoy makan keliling Malaysia coy. Sekarang saya berada di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Dan di sini ada, kita mau cuba dia punya resepi Mama Budi. Mama Na Budi, Bapak Na Budi. Ya, contoh Makassar ada, bakso ada. Oke. Dan tidak ketinggalan juga ini kita punya special judges untuk di video kali ini. Terima kasih semua, terima kasih kepada semua yang support saya. View Anda, komen-komen murni Anda dan subscribe Anda. Terima kasih. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan notification. Ini kita punya special judges daripada Kuna. Pendi. Yes. Siapa namamu? Pendi. Orang Bugis ke? Orang Kekka? Apakah? Cinampe. Cinampe. Oh, Cinampe. Cinampe itu dia Bugis. Ini lagi? Yes. Orang apa? Bugis juga? Iya. Ya, ini dia kalau kamu mau cari kereta apa? Kereta sewa. Kereta sewa Kekka kamu ini, nomor teleponnya di sini, namanya di sini, semuanya ada, ya? Ah, begitu. Yang ini satu, kita punya special judges juga. Namanya siapa? Mail. Mail. Oke, Mail. Bugis. Bugis, pada edik, pada elok. Yang ini kita punya Pendi, dia ada gerai apa? Bilis. Gerai Udang Bilis. Di mana? Di pasar besar Kota Kinabalu. Pasar tu, oke. Sini, kita cuba dia punya makan. Dia ada gerai ikan bilis di pasar besar Kota Kinabalu sama Malaysia. Oke, let's go. Alright, kita mau cuba dia punya menu apa di sini. Alright. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Sihatkah? Ya. Menu apa di sini yang paling laku ke, yang paling laris ke, yang paling apa kah? Ada dua menu, yang paling laris dan kagak. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang Coto Makassar. Coto Makassar juga ada. Ya. Jadi yang bilang ini resepi Mama Budi, yang ya. Mana? Ini anaknya Budi? Bukan. Oh, anak Brunei-nya, maksudnya itu anak Brunei-nya itu hak. Anak kemanakan. Anak kemanakannya, ya. Cuy. Anak kemanakannya emaknya Budi. Bapak itu bawa. Ya, oke. Okay. Jadi kayak mau makan, oh ya ada buras. Mau oh, buras? Ya, buras ada. Oke. Okay. Jadi apa yang ada di situ bagilah. Oke. Berapa porsen? Ada 4 bolehkah? Boleh, insyaallah. Oke, okay, insyaallah. Mantap sekali. Siapa di situ yang ada? Bakso ayam goreng ada. Bakso ayam goreng. Coto Makassar ayam Coto goreng. Coto Makassar ayam goreng. Ada yang guna nasi impit, ada guna buragas. Oke, okay, itu yang dia punya ada. Macam mana dengan dia punya harga? Harga kalau macam contoh bakso ayam atau daging dia 7 ringgit okay, satu portion. Oke, okay, so far so good. Lagi? Kalau ayam goreng dia 11 ringgit setiap portion. Oke, okay, mantap. Lagi? Buras satu ikat, dia ada 2 keping, harga 2 ringgit 50 sen. Oh ya, ada burasnya cuy. Mantap lade. Oke, buras berapa? 4. Mana? 4 buras, ah? 2 lah buras. Kan 2 begitu, 2 buras deng. Oke. Okay. Bugis ya? Iya, alhamdulillah. Orang Bugis cuy. Badi yang kebani abu ini, hui, kau tengok ini. Oh, ada stiker. Oh, bagus, sopan sagut. Oke, okay. Waktu berniaga sini berapa deng? Dari pukul 4 petang hingga 12 malam, tapi bergantung pada keadaan dah. Kalau macam awal stok habis, awal lah kami tutup. Oh, begitulah. Ya. Oh, dia buka jam 4 petang hingga 12:30 malam. 12:30 malam, tapi tengoklah tapi habis 11:30 tu kita sudah close udah. Oh, sudah begitu. Untuk prepare untuk closing lah. Oke, okay, oke, okay, mantap sekali. Oke, okay, boleh. Oke. Okay. Mantap. Oke, okay, buras dulu ya. Ya. Sila duduk, nanti kami akan antar order. Kami duduk siring-siring boleh kah? Duduk siring boleh, meja boleh. Disiring lah. Mana-mana. Lebih klasik gitu. Oke, oke. Garopok, ini apa ini? Itu keropok. Garopok. Kulit ayam pun kita ada. Kulit ayam goreng. Ini sedap campur siapa di bakso. Kan ini kulit ayam bagusnya ini. Kulit ayam ini, khasiatnya kulit ayam goreng ini kalau Bugis punya coy, tidak kita kena bakurap. Tidak ada itu Bugis bakurap-kurap ini dia makan. Pagi itu. Ya, kulit ayam ada sedap di dalam bakso. Lepas oh ini pun ada keropok ini, keropok ikan. Oke. Okay? Keropok 2, kulit ayam 2. Oke. Okay. Coto Makassar. Coto Makassar. Ya, sup. Oke. Okay. Ini Makassar. Oh, dia beza. Oke. Okay. Ini bakso ayam goreng. Bakso ayam goreng? Bakso ayam. Oh, nah, mantap. Bagi limau-limau ya. Oke, okay, mantap sekali. Let's go. Oke, okay, boleh-boleh. Oke. Okay. Kita sudah
lampunya sudah siap sih, coy. Wah, aslinya tuh, hei. Wuh, mantap sekali, coy. Ini di handalan. Ini kalau makan bakso enggak ada kecap nih, enggak ngam nih. Ya, dong, tajam-tajam, ya. Ya, saya bakso. Oi, Coto Makassar. Ini Coto Makassar. Siap. Apa namanya? Ini nasi impit. Yang ini bakso ini. Ayam goreng. Nasi impit. Oke. Okay. Saya ini bakso. Oke. Oke, okay, macam biasa makan keliling Malaysia tanpa menggunakan sudu dan garpu. Oh, hama. Ketawa dia. Deng, sini dulu. Makan keliling Malaysia tanpa menggunakan sudu dan garpu. Challenge. Ai. Challenge. Challenge. Kenapa challenge. Ketawa? Tidak boleh kah? Boleh, tapi tidak pernah sebelum panas, ini. Oh, panas ya. Angka pakai-pakai aku bela. Wah, ini dia. Sudahlah, mensi aku karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, okay, terima kasih, Deng. Iya, sama-sama. Oke, okay, makan apa di situ? Makan. Coto Makassar. Ini yang Coto Makassar. Oke, sekejap. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Oh iya, lupa sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Maju tangan. Nih, cuci tangannya. Nah, ini, Pak, pakai ini. Betul aku ini makan pakai anu ini. Oh, betul makan pakai tangan. Pakai tangan gitu. Itu orang itu enggak begitu kan? Makan ini. Iya, Pak. Tapi yang sedap, Pak. Makan keliling Malaysia tanpa menggunakan sudu dan garpu, coy. Tidak percaya dia ketawa-ketawa dia. Dia ini segi kongka pakai ku, pakai seluar dengan baju saja. Dede. Oke, okay. Nah, situ. Iya. Oke, okay, Kak? Oke. Mantap. Woi, belum apa mantap. Kulit ayam. Nah, begitu apa itu? Ini kecapnya. Baru kita simpan. Tanpa kecap baru ayam, sedap nih, enggak sedap. Kalau ada kecapnya. Garopo buras. Ini buras sememangnya sudah dikenal dengan bugis-bugis. So kaum bugis dia pasti tahu itu buras. Wih, panas-panas burasnya, wanginya. Terasa tuh Coto Makassarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Bismillah. Terbaik. Okay. Sedap kah? Sedap. Wah, itu sedap. Situ? Oh iya, sangat sedap. Orang kaya? Sangat sedap. Makan dulu. Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Grup ya? Ini dia. Bakso. Tidak percaya dia bilangnya makan keliling Malaysia. Makan keliling Malaysia, coy. Coba. Muhammad kok. Anu. Tidak percaya dia bilang makan keliling Malaysia tanpa menggunakan sudu dan garpu. Ini apa ini? Sambal. Sumber baru. Cabai, lada. Lada. Cabai itu lada. Begini, sedikit lada sedikit. Lepas itu, iya. Sedikit yang ini. Baru limau-limaunya. Nah, ini apa? Limau-limaunya. Oke. Okay. Dan lagi limau-limau. Ah, begitu. Oh, makasih. Ini. Simpit ya. Kau mie kan? Aku tuh biasa. Apa namanya? Kerupuk apa namanya ini? Wantan. Ah, wantan goreng. Oh, saya tidak tahu ini wantan ini. Wantan goreng. Kerupuk. Buras. Oke. Nah. Ini dia punya bakso. Telur. Makan seperti mana sih? Oke. Apa dia? Apa sebut? Cuma yang ini, saya rasa dia spesial sih dia pakai ayam goreng. Biasanya kalau bakso ini dia pakai si ayam kan? Dan ini adalah cumi ayam. Apa? Coto ayam goreng. Ayam goreng juga kan? Nah, ini first time saya rasa makan coto ayam goreng. Dia ada coto dan ada wantan. Oke. Okay. Biasanya kalau bakso dia pakai dia cubit-cubit ayam tuh kan? Iya, betul. Tapi ini ayam goreng. Jadi ayam gorengnya. Bakso ayam goreng namanya lah. Wah, kayak ayam ada. Mantap. Saya rasa spesial sebab dia ada kaki juga. Woi.
yang rasa ingin makan kaki, boleh datang kaki. Sini. Makan kaki ya. Makan kaki. Kaki ayam ya. Kaki ayam, kaki ayam, kaki ayam. Langsung di Linro. Tapi ini bapak tuh, bapak coy yang ini. Oke. Spesial. Cowok tujuh orang tuh. Sebelang. Wow. Kita makan tempur surga, pokok tawak dia. Ada pocah ya? Oke. Mantap. Oke, rasanya emang. Rasa dia masam-masam, manis-manis. Rasa dia punya ayam goreng. Ini spesial ya, sebab biasa begini ayamnya itu, tapi ini dia spesial. Oh, ayam goreng. Tapi pun di sini dia macam-macam jalan, tapi oke. Emang sobat-sobat lah. Ini ada fishball. Fishball kan ini? Ya, fishball. Oh. Bolnya banyak. Ini bang. Betul-betul lah sudah ini. Rasa pinya amaknya budi. Lain dari yang lain. Ada. Kelainannya ini apa? Sebab pakai ayam goreng. Ah, cuma ayam goreng. Betul ada kaki ayam. Kaki ayam ada. Dia punya fishball ada. Ah, mantap sekali coy. Mantap sekali coy. Mudah. Lebih secaka. Lebih buras ya? Buka sendiri. Manja betul juga kamu dibukakan lagi. Macam dia buka. Macam cewek cewek sih buka sendiri lah. Besar dah kau. Ada buras lagi coy. Mantap coy. Burasnya ini. Buras tu macam beras wangi. Beras wangi. Okay, sekarang kita ayam coba. Banyak. Jangan tiru aksi itu. Aksi yang berbahaya. Ya. Wantan. Ayam goreng. Ini kah? Kaki ayam. Kaki ayam. Kaki ayam. Kaki ayam. Oh, ini habis sih gua. Habis dari situ. Eh, selalu sedap. Habis sudah. Oke. Rasanya cukup. Cukup apa? Cukup rasanya. Rasa. Kerapok ya? Maukah? Kerapok. Beli ayam teh. Bagi ya? Malam apa ya? Ada garam terus sedap itu. Wantan goreng. Si nampak. Garing. Bisa make ni, Pak. Sampai muka. Oh, Deng. Mau habis sudah. Ah. Dia percaya dia bilang makin dia langsung tanpa mengurang sudar gar, pokok ketawa-ketawa dia, coy. Dia ini sih kok ketawa. Eh, de. Tahu gini ini bela. Ah. Cuma pada pelan-pelan. Tulang. Ah. Masuk Pak Madu.
Alhamdulillah. Pamasain na po matala. Makan keliling Malaysia tahu menggunakan cudu dan garpu, coy. Tapi jangan tiru aksi ini. Karena saya ada ilmu tahan panas. Ya, begitu. Alhamdulillah. Berkeringat-keringat lagi. Makan di sirin sejalan. Inilah best moment. Food review di sirin-sirin jalan. Kadang-kadang, coy. Makanan ini tidak semestinya dia berada di sirin-sirin jalan begini. Dia tidak sedap. Ya. Saya buat food review sudah beberapa tahun. Kebanyakan saya jumpa salah satunya yang inilah. Walaupun dia berniaga di sirin-sirin jalan, tapi dia punya rasa sopa sobut. Alhamdulillah. Maika. Habis ya. Hingga berkata-kata sudah nih, sedapnya. Hah? Sampai tidak berkata-kata sudah sedapnya. Berkata-kata sudah ya? Kalau tahu keropok, makan keropok. Ini dia keropok ikan, dia bilang. Tapi ini yang digoreng sendiri nih. Betul kan, Deng? Iya. Digoreng sendiri nih kan? Iya. Ah, digoreng sendiri baru dia packing. Sebenarnya tadi ini kena makan sama yang ini. Ya. Cuma walufai. Enak. Jadi itulah. Oke, memang rasa dia sopa sobut. Mana Ibu sudah? Ibu. Oke, sudah habis. Alhamdulillah habis sudah, coy. Ya, jadi sekarang kita mau tanya kita punya spesial jajan kita. Berapa dia punya rating bintang yang anda boleh bagi? Anci Mail berapa? Agakan. Ah. Mantap. Asalnya cukup. Oke. 9.5 per 10. 9/5 per 10. Woi, mantap sekali. Dan terusnya, Bugis Cinampel. Kalau aku 9 ya. Per 10. 9 per 10. 9 per 10. Yang hot itu? Ah iya. Tidak usah lebih cakap. Oke. Terima kasih semua ya. Kalau saya jujur, review jujur 10/10. So far so good, cukup. Limonya ada, burusnya ada, ayam gorengnya, telurnya, fishbowlnya, minyak. 10/10, alhamdulillah. Oke. Kepada sampai sini, terima kasih dengan sebutan terima kasih Deng ya. Terima kasih Dengku. Terima kasih karena bagi review. Oke. Terima kasih kepada resepi Mamak Nabudi. Yeah, gitu. 10/10. Alah. Habis. Sopan sogut, dia punya resepi sebenarnya itu kelainannya ada daripada ayam yang direbus, dia pergi ayam goreng. Nah, begitulah sudah. Oke. Jadi terima kasih kepada semuanya. Feel free kamu. Terima kasih dengan support view Anda, like Anda, komen-komen murni Anda semuanya. Dan subscribe Anda, terima kasih yang belum subscribe dan kamu boleh komen di situ di mana destinasi seterusnya, oke? Okay? Dan special thanks kepada kita punya judges Ismail, oke? Okay? Dan kita punya judges sana, kita punya judges tepuk-tepuk sana dia, kita punya grab dia punya ini, kita punya itu judges kita. Ya, special judges. Kalau mau kata sewa dia, terima kasih kepada Pendi Cinampe, dia ada gerai ikan bilis. Gerai ikan bilis di ikan bilis dan rempah ratus di Pasar Kota Kinabalu Sabah. Usahawan. Baik, terima kasih semuanya ya. Terima kasih karena sudah meluangkan masa semuanya. Terima kasih banyak. Oke, coy. Terima kasih. Jumpa lagi di seterusnya, coy. Assalamualaikum. Bye bye.